بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان لك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini, alhamdulillah, Allah masih lagi berikan kita nikmat kesihatan yang baik, umur yang panjang serta dikurniakan taufik dan hidayah olehnya, insyaAllah. Dan apa khabar ayah, ibu, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Apa khabar semua, sehat ke? Selamat pagi, sabah al-khair. InsyaAllah, mudah-mudahan ayah, ibu, sihat-sihat selalu, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Baik, dan saya minta maaf ayah, ibu, sebentar tadi waktu kita bersiaran langsung tadi, tiba-tiba saya punya stand saya jatuh. Okey, stand saya jatuh. Jadi alhamdulillah, orang kata apa, lebih kurang dah dekat setahun lebih lah saya menggunakan stand tu. Jadi dia menunjukkan hayat dia. Okey, jadi tadi saya repair balik tadi. Alhamdulillah boleh pakai semula. InsyaAllah, cuma kita nak kena tukar yang baru sahaja. Okey, insyaAllah nak kena pergi ambil dekat office nanti. Okey, baik, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang memberi salam, ahlan wasalam, selamat datang saya ucapkan buat sahabat-sahabat Al-Quran semua. Minta maaflah buat ayah-ayah, ibu, tunggu-tunggu. InsyaAllah. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayah, ibu, boleh tekan button share, boleh sebarkan Al-Quran, boleh sebarkan manfaat, sebarkan live kita ini, insyaAllah. Jadi teruskan untuk berkongsi, teruskan tekan button share di sebelah kiri ayah, ibu, untuk ayah, ibu, kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, kongsikan kepada Facebook page, Facebook sendiri. Okey, dan sharekan juga dekat Facebook group. Okey. Dan juga copy link dan share kepada di WhatsApp dan juga di grup Telegram, insya-Allah. Mudah-mudahan lebih ramai lagi sahabat-sahabat Al-Quran kita yang membelajar Al-Quran, insya-Allah. Baik. Jadi ayah-ayah, ibu, boleh tekan dulu button share, teruskan berkongsi. Okey. 1.1 ke mata yang mandang, alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, jom sama-sama kita terus membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن شاء الله نبقى مسكتنا أمر كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا
حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تميل بالخير. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan buat sahabat-sahabat Al-Quran. Baik, insyaAllah masing-masing boleh buka muka surat 329 ayat 82 insyaAllah. Jadi jom sama-sama kita mulakan. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر kena tekan sikit ra yang bertanda sabdu. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل matikan dengan fa dan matikan juga dengan huruf lam. Kifl, angkat hujung lidah ke langit atas. Kifl, baru dia ada sukun dengan dua huruf. Okay, ulang sekali lagi. Wa Ismail wa Idris wa Zal Kifl, kullum min as-sabirin. كل من الص
الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إنهم من الصالحين وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين. Okey, ada ayat ibu. Ayat 87 iaitu doa Nabi doa Nabi Yunus alaihi salam Allahumma salli ala Muhammad. Doa Nabi Yunus. Okey. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh amalkan dalam doa kita. Ayah-ayah ibu-ibu. Nah, boleh amalkan dalam doa kita. Doa Nabi Yunus ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan yang zalim. Okey. Boleh amalkan insyaAllah. Baik. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Tutup mulut dan dengung dua harkat. Gham. Okey, ulang. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. وكذلك ننجي المؤمنين. Dengar dekat sini. Nunjil. Okay. وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. <تصفيق>
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الحمد لله. Selesai muka surat yang pertama. Baik, kita berpindah pada muka surat yang seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan buat sahabat-sahabat Al-Quran yang berada di Facebook page My Mengaji. Okey, ada sahabat kita tanya, "Ustaz, YouTube tak boleh on lagi ke? Sekarang kita ada problem sedikit." Okey, yang mana kita tak dapat nak on di YouTube. Jadi minta sahabat-sahabat di YouTube masuk dalam grup Facebook, insya-Allah. Okey, masuk dalam grup Facebook. Grup Facebook lah. Masuk dalam page Mai Mengaji. Ha, maksud saya yang tu. Okey, buat sementara waktu, insya-Allah. Okey, ha, kalau dah boleh guna balik baru kita akan on di YouTube juga, insya-Allah. Okey. Ha, kita dalam pembikinan untuk on dalam TikTok sama. Ha, insya-Allah sambil-sambil tu kita buat live ni, kita mencari followers baru untuk sahabat-sahabat kita di TikTok, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu. Mari kita sambung ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة Okay. Tukarkan ta kepada huruf ha. Tukarkan ta, iaitu namanya ta marbutah, ta yang bersambung, ta yang tertutup. Bukan bersambung, ta yang tertutup. Okey, menjadi huruf ha. Okey, wahidah.
baca tu. Okey, bukan wahidat dan bukan juga wahidata. Okey, kalau kita berhenti. Baik, ulang sekali lagi. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amruhum bainahum wa taqatta'u amruhum bainahum kullun ilayna raji'un kullun ilayna raji'un faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'ih. Bila mati dengan ha pula, mati dengan ha lah. Okey, yang specialnya kalau tamarbutah. Tamarbutah kalau berhenti kena tukar jadi huruf ha. Kalau mati dengan ha, nak mati dengan ta ke? Tak. Mati dengan ha, mati je lah dengan ha. Okey. Sekali lagi. Wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'ih wa inna lahu katibun wa inna lahu katibun wa haramun ala qaryatin ahlaknaha wa haramun ala qaryatin ahlaknaha أهلكناها أنهم لا يرجعون أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين قد كنا في غفلة من
هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها boleh ayah-ayah ibu okey daripada laukana sampai waraduha pastikan panjang di sini 4 harakat dan kedua pun 4 harakat okey kena gerakkan jari boleh ayah-ayah ibu baik kalaulah tak sampai okey kalau tak sampai okey ayah-ayah ibu boleh berhenti dekat alihah okey kalau tak sampai boleh berhenti dekat sini alihah okey tapi lagi baik habiskan dekat waraduhalah tapi kalau tak mampu berhenti dekat alihah lepas tu nak sambung ke tidak ambil balik ha ulak man ambil balik ha ulak berhenti dekat waraduha macam tu okey kalau sampai yang sampai alhamdulillah ada peningkatan bacaan ayah-ayah ibu-ibu tu alhamdulillah okey yang pastinya kita tak nak curi-curi nafas kalau boleh lah kalau boleh okey kalau boleh untuk peringkat awal ni kita nak galakkan ayah-ayah ibu-ibu supaya baca pendek-pendek dan nafas dia tidak putus bila baca okey okey supaya bila baca ayah-ayah ibu-ibu tak rasa letih letih nak baca ni panjang pula dah kan nanti stres bila baca jadi jangan stres-stres ayah-ayah ibu-ibu okey kita cuba tengok berhenti dekat alihah okey yang pastinya pernafasan tu kena betul dengan tarik ke mulut tarik melalui hidung okey baik insyaallah kita cuba sekali lagi berhenti dekat alihah okey bila kita dah tahu dah nak berhenti dekat mana baru kita boleh kontrol nafas kita ingat ayah-ayah ibu-ibu bila kita dah tahu dekat mana kita nak berhenti baru ayah-ayah ibu-ibu boleh kontrol nafas okey law kana haula'i alihah ini tak panjang lah kalau panjang dekat i ni sangkut dia akan sangkut okey pastikan tengok mana bacaan yang panjang mana bacaan yang bukan panjang okey ambil balik tarik nafas haula'i alihatam ma waraduha wa kullun fiha khalidun wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un lahum fiha zafirun
يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون أيها الإبو sebuka lagi untuk kita habiskan suratul anbiya. Boleh tak ya ibu-ibu? Sebuka saja lagi. Tapi kalau sahabat-sahabat Al-Quran yang nak pergi kerja, tiada masalah, alhamdulillah. Baca semuka ke, baca dua muka ke, alhamdulillah, dah terbaik dah tu. Okey, baik, insyaAllah. Yang mana yang nak undur diri, nak pergi kerja, tak ada masalah ya ayah ibu-ibu nah. Ha, okey, siapa yang ada masa lagi, mah kita masuk sikit lagi. Semuka lagi ya ayah ibu-ibu. Okey. Buka muka surat 331 insya-Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. Baik ayah ibu-ibu. Saya nak tanya ayah ibu-ibu, ada tak tadi waktu tengah duk baca tadi, tengah duk seronok baca, tiba-tiba dia naik macam ni ayah ibu-ibu? Adakah ada? Ha, ada kan? Okey, nampak tak dia tulis apa? Berminat dengan program Mega 3.0, sila tinggalkan nombor telefon anda di sini. Baik, insyaAllah, siapa yang berminat untuk tahu tentang program Mega Main Mengaji ni, boleh tekan di ruangan komen, saya nak tahu. Ha, sebelum saya nak ayah-ayah ibu-ibu tinggalkan nombor telefon, saya nak ayah-ayah ibu-ibu tahu dulu apa yang kita nak buat program 3.0 ni. Program tahunan kita ni di Main Mengaji. Okey, siapa yang nak tahu, tulis di ruangan komen sekarang, saya nak tahu. Nanti habis nanti kita baca, kita akan kongsi dan kita akan maklum pada ayah-ayah ibu-ibu. InsyaAllah, boleh ke boleh? Boleh lah. Okey, baik, terbaik, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ملائكة matikan ta marbutah kepada huruf H. Okey, kita cuba dulu ayah-ayah ibu-ibu, tak apa, kita cuba habis dulu dekat sini. Okey, لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. Kalau nafas tiada, kalau nafas tak sampai, berhenti dekat akbar, berhenti dekat akbar, lepas tu sambung berhenti dekat malaikah. Saya pergi kerja dulu, baik, hati-hati, insyaAllah. Okay. هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Okay, baik, terus. يوم نطوي السماء كطي السجل
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. أنفسهم ولا أنفسهم. Okay. Baik. Saya ulang sekali lagi. Dengar betul-betul ayah-ayah ibu. Ni kena perhati betul-betul. Yauma natwi as-samaa'a katayyi sijillil kutub. Kena hati-hati. Okey. Dekat mana nak kena hati-hati? Katayyi si. Katayyi. To masuk kepada huruf ya yang bertanda sabdu. Yi. Tayyi. Yi masuk pula ke dalam huruf sin yang bertanda sabdu berbaris bawah. Yissi. Yissi. Okey. Katayyissi jilli. Ini saya kongsi satu-satu. Sijilli. Lam sabdu baris bawah li. Sijilli. Bukan sijili. Sijilli lil kutub. Sijillil kutub. Macam tu. Boleh? Mari kita ulang sekali lagi. Okey, supaya ayah-ayah ibu tidak keliru. Okey. Bacaan dia tidak panjang tetapi ada sabdu banyak. Bacaan dia tidak panjang di sini. Tetapi ada sabdu banyak di sini. Okey. Kita cuba sama-sama. Yauma natwi as-samaa'a katayyi sijilli lil kutub. Kena baca sebiji macam saya baca. Okey, tak nak ada yang baca panjang. Katayyi sijilli lil. Semua panjang ayah-ayah ibu-ibu. Tak boleh ha macam tu. Okey. Dia mencabar sikit. Okey. Dia nak kita berhati-hati. Dia nak kita tengok dulu ayat ni nak sebut macam mana. Lagu tu. Okey. Yang ada sabdu kena slow baca ya. Pastikan hak kepada sabdu tu kena bagi lah. Kapoyis. Tu kena bagi tu ya sabdu. Bukan kapoyi. Kapoyi tu salah lah. Okey. Kena perbaiki balik. Okey, sambung lah. كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا fa'ilin. Saya tak berhenti dekat nah yang waqaf jaiz yang kedua ni lah. Okey, siapa yang nak berhenti dia jadi dua harakat. Taklah siapa yang nak berhenti dua harakat. Tapi siapa yang nak sambung nah tu jadi empat harakat balik. Boleh? Yang ni saya sambung sebab pendek sangat nak berhenti. Okey, ulang sekali lagi. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Banyak sabdu kena slow-slow baca betul. Okey, tak perlu tergopoh-gapah bila baca. Okey, gopoh-gapah sebutan lari. Okey, sebutan panjang pendek nanti lari. Okay, baik. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ. Nanti dekat sini. Ujung sekali. Tarik nafas. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ. Ambil balik. أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Ayat ni famous ayat-ayat itu. Wama arsalna dan kami utuskan kamu dan kami utuskan engkau yakni Muhammad illa rahmatan lil alamin. Melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Okey, itu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan. Okey, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. قل إنما يوحى إلي أنما Duharkat, berhenti di sini. قل إنما يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون Ayat 110 insyaAllah. Okey, ayat-ayat Habibu, sambung. Innahu ya'lamul jahra minal qawul. Sambung. Innahu ya'lamul jahra minal qawul wa ya'lamu ma taktumun
ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق. Okay, kalau kala akbar di sini bilhaq. Macam tu. Ulang sekali lagi. Qala rabbihkum bilhaq. Wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah ya ayah ibu, selesai juga 3 muka surat pada pagi ini. Alhamdulillah kita khatam suratul anbiya. Alhamdulillah, dan insyaallah esok kita masuk surah yang baru, surah yang ke 22 pula, itu suratul hajj insyaallah. Wallahu taala alam. Terima kasih ayah-ayah ibu-ibu yang hadir pada pagi ini. Insyaallah terima kasih dapat juga kita baca sekali lagi. Baik, tadi ada ramai yang bertanya ayah-ayah ibu-ibu mengenai tentang program mega. Ramai yang nak tahu apa dia program mega yang Man Mengaji nak buat ni. Okey, baik, kita baca doa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, insyaallah sahabat-sahabat kawan yang mana yang bertanya tadi. Baik, pada 31 hari bulan 12 ini Mai Mengaji ada mengadakan program mega tahunan, okey, 3.0 punya. Okey, kita dah berlangsung secara 2 tahun berturut-turut. Alhamdulillah, ini kali yang ketiga pula. Jadi program yang ketiga ni kita ada 2 live insya-Allah. Yang pertamanya kita nak bagi ceramah perdana, kita nak beri kepada sahabat-sahabat Al-Quran mengenai persiapan akhir zaman. Okey, pada 31 hari bulan 12 ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Hanif Azmir. Okey, insya-Allah. Dan dekat sini pelbagai pertanyaan yang sering kita tanya kan, apa bila berlakunya kiamat kan, yang selalu ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Okey, para sahabat bertanya kepada Nabi kan, bila berlakunya kiamat ya Rasulullah kan, bila berlakunya kiamat. Okey, Nabi Muhammad diam. Nabi tanya lagi, sahabat tanya lagi kali kedua dan Rasulullah diam. Dan kali yang ketiga pun Rasulullah diam. Dan Rasulullah SAW menjawab, apa persiapan kamu untuk menghadapi akhir zaman ni? Okey, apa persediaan kita? Okey, tak perlu tanya bila berlakunya akhir zaman, bila berlakunya kiamat. Okey, jadi ini apa persiapan kita ayah-ayah ibu-ibu. Okey, jadi pada 31 hari bulan 12. Okey, dan kita akan buat live pada hari Sabtu dan 10:30 pagi di application Zoom ayah-ayah ibu-ibu. Okey, dan ayah-ayah ibu-ibu, program ini adalah program limited.
edition. Okay, kita hanya buat setahun sekali sahaja. Dan yang seterusnya, Mai Mengaji nak anjurkan satu live di Facebook page maimengaji.com. Apa dia? Iaitu live seminar cantik bacaan solat yang akan disampaikan oleh saya sendiri, insyaAllah. Okey, yang menjadi timbul pertanyaan kepada kita kan tentang bacaan-bacaan dalam solat. Nah, macam mana sebutan-sebutan dia? Yang mana yang sebutan yang wajib kita kena baca kan, mana yang sunat? InsyaAllah dalam ni kita akan kongsi tentang bacaan solat. Okey, insyaAllah. Okey, mudah-mudahan bila sahabat-sahabat akan ikut nanti seminar bacaan solat, maka ayah-ayah ibu akan lebih yakin lagi untuk solat dan menjaga kualiti solat ayah-ayah ibu. Okey, insyaAllah. Baik, pada berapa hari bulan? 30 hari bulan nanti ayah-ayah ibu. Okey, kita buat pada 30 hari bulan nanti, hari Jumaat, di Facebook page maimengaji.com, insyaAllah. Dan tidak cukup dengan itu, ayah-ayah ibu akan dapat pelbagai bahan ilmu khas untuk para pencipta Al-Quran, pencinta Al-Quran. Okey, akan dapat live seminar bacaan solat. Yang paling seronoknya, akan dapat 27 kesalahan suratul Fatihah di apps maimengaji.com. Okey, dan akan dapat 10 pieces e-card. Okey, tentang doa-doa tersebut. Dan ada group support. Okey, dan ada e-book yang kita nak bagi. Okey, tentang vaksin umat di akhir zaman. Okey, boleh baca dekat sini. Dan akan dapat e-sijil lah, insyaAllah. Baik, dan berapa yuran dia ayah-ayah ibu-ibu untuk daftar? Iaitu RM RM25 sahaja. Okey, RM20 sahaja, RM25 sahaja minimum lah, minimum RM25 sahaja. Tapi kalau ayah-ayah ibu nak bayar lebih, okey, ada rezeki nak kongsi dengan Mai Mengaji, terpulang kepada ayah-ayah ibu-ibu. Tak ada masalah, itu sebagai satu penghargaan lah. Okey, untuk kami teruskan lagi anjurkan program-program seperti ini pada masa akan datang, insyaAllah. Boleh? Baik, macam mana nak daftar ayah-ayah ibu-ibu? Senang sahaja. Saya nak ayah-ayah ibu-ibu tekan dekat tiga titik ni, tiga titik dekat star ni, pergi dekat text question. Okey, okey, tengok kat sini macam mana nak buat dia. Okey, tekan dekat tiga titik ni, tepi star ni, text question. Nah, macam tu ayah-ayah ibu-ibu. Okey, dan letakkan nombor telefon, insyaAllah. Hari Jumaat bila tu? Malam kita buat seminar cantik bacaan solat. Yang ni kita terbuka untuk sahabat-sahabat Al-Quran. Okey, malam insyaAllah. Dan ayah-ayah ibu-ibu boleh tinggalkan nombor telefon di dalam ruangan kotak ini sahaja. Saya dah buat pendaftaran, alhamdulillah, terbaik sahabat-sahabat Al-Quran yang dah buat pendaftaran. Tak ada online bank ustaz. Ah, tak apa, tak ada masalah, tak apa. Turunkan nombor telefon ayah-ayah ibu-ibu di dalam ni, insyaAllah admin akan follow up seorang demi seorang sebentar sahaja lagi. Okey, siapa yang nak join Mega Main Mengaji pada tahun ini, okey, insyaAllah penutup bagi tahun ini 2022 ni, jom sama-sama kita daftar, insyaAllah. Okey, tekan balik tiga titik ni kalau tiada, dan tekan dekat text question, dan dia akan naik kotak macam ni. Ayah-ayah ibu turunkan nombor telefon, itu sahaja. Okey, berapa yuran dia? RM RM25. Kalau siapa yang nak bayar lebih, terpulang, insyaAllah. Okey, turunkan nombor telefon, admin akan bantu buat pendaftaran, insyaAllah. Tak ada respon. Kalau mesej hari cuti, minta maaf ya ibu-ibu. Okey, hari ini insyaAllah admin akan balas satu persatu. Okey, nak join mana link? Tekan dekat sini. Okey, tengok dulu. Okey, tengok dekat sini. Jam berapa ustaz? Okey, yang program seminar cantik bacaan solat hari Jumaat 30 hari bulan, kita buat malam. Okey, manakala yang ceramah perdana tu kita buat pada 31 hari Sabtu malam juga, insyaAllah. Okey, baik, tekan tiga titik ni, dia tak ada link. Kami yang akan bantu follow up ayah-ayah ibu-ibu, kami akan bantu untuk daftar. Tekan dekat tiga titik sebelah star ni.
Okey, dah nampak tak dia ada tulis text question. Ha, tekan dekat sini. Gitu. Dan dia akan naik kotak macam ni. Berminat dengan program Mega, sila tinggalkan nombor telefon anda di sini. Tuliskan nombor telefon ayah-ayah ibu-ibu dalam kotak ni, bukan dalam komen. Tulislah nombor telefon, okey, dan tekan send. Macam tu, saya tunjuk contohlah. Okey, insya-Allah. Awal lagi dah daftar tapi tak ada reply lagi. Kalau yang dah daftar direct dalam link, tak ada masalah. Okey, kalau daftar admin yang tolong daftarkan, insya-Allah nanti admin bantu. Tak ada. Tekan dekat tiga titik ni. Okey. Saya bagi masa dulu sebelum saya nak end live. Okey, tekan tiga titik ni. Dapat tak tiga titik sebelah star ni dekat bawah? Dia tak ada soalan lagi, kena tekan dulu. Tekan yang ni. Lepas tu dia ada tulis text question. Lepas tu dia akan naik macam ni lah. Turunkan dia telefon dalam kotak ni, insyaAllah. Okay, jangan risau, Amy akan bantu daftar. Okay, cuma turunkan dia telefon, kita akan follow up. Nanti just ayah-ayah ibu buat pembayaran untuk pendaftaran, dan kita akan buat pendaftaran dan akan dapat percuma yang kita bagi tahu tu. Okay, dan ayah-ayah ibu boleh download lah, insyaAllah. Okay, tak ada. Baik, biar betul tak ada. Ada. Okey, kalau tak buka dia tak ada. Ni kena tekan kat tiga titik ni. Macam tu. Okey. InsyaAllah. Boleh lah, ya ibu. Baik. Jadi sekadar itu saja. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita bertemu lagi. Okey, kalau tak ada, okey, kalau tak ada soalan, okey, ayah-ayah ibu. Kalau tak ada soalan, okey, pergi dekat Messenger Mari Mengaji. Okey, pergi dekat Messenger Mari Mengaji. Okey, tak apa. Yang mana yang kata tak ada, tak jumpa tiga titik, soalan dah tak ada dah. Okey, pergi dekat Messenger Mari Mengaji, tulis nama, tulis nombor telefon dan tulis nak join kelas apa. Nak join apa? Kalau nak join Mega, tulis Mega. Okey. Ataupun kalau tak ada text question lagi, nak pergi Messenger, tak tahu. Okey, ayah-ayah ibu. Tak ada. Okey, tak apa. Okey. Tak ada, tak apa. Okey. Satu lagi. Senang je. Okey. Tekan logo hashtag ni. Tulis Mega. Okey. Pergi dekat komen kita. Hashtag. Tu hashtag tu. Siapa-siapa yang tak tahu. Okey. Saya tunjuk dekat sikit. Okey. Gitu. Hashtag. Tulis Mega. Lepas tu. Tekan je send. Ayah-ayah ibu akan dapat message nanti. Nampak tak? Akan dapat mesej daripada admin kita tu. Okey, boleh juga. Nak turunkan nombor telefon tadi pun boleh, tapi siapa yang sempat tadi turunkan nombor telefon, alhamdulillah. Yang mana yang tak sempat, okey, tulis hashtag Mega macam ni. Tulis hashtag Mega macam ni. Ayah-ayah ibu-ibu. Ni macam saya tulis ni. Hashtag Mega. Jangan jarak, kena rapat. Hashtag Mega dan send. Nanti dapat mesej. Okey. Makcik Selasih. Jangan jarak. Yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh, jarak ni tak boleh. Dia kena rapat, kena rapat, rapat. Hashtag Mega. Tulis Mega. Jangan letak hashtag saja. Letak hashtag saja dia tak naik. Tulis macam ni. Hashtag. Okey, tanda pagar ni. Tulis Mega. Macam ni. Dan tekan enter. Okey, dia akan naik. InsyaAllah. Dah buat pembayaran semalam tapi tak ada jawapan. Okey, nanti admin akan follow up, insyaAllah. Okey. Jangan jarak. Makcik Paidah Batar Rasyah, jangan jarak. Kalau jarak dia tak naik message. Okey, kalau jarak dia tak naik message. Kena rapat, kena rapat.
Okey. Boleh? InsyaAllah. Jadi admin akan reply satu persatu dah. Okey. Tunggu turn saja insyaAllah. Boleh dah? Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sekadar itu sahaja. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada pukul 10.30 bacaan Suratul Waqi'ah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat hati dengan Al-Quran insyaAllah.